Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo, dan welcome back to my channel. Oke Leo, sesuai janjiku tadi pagi ya Leo ya, kita akan melakukan pemasangan raket dengan metode 4 simpul ya, 4 simpul dengan rekomendasi BWF. Rekomendasi BWF itu adalah raket dipasang senar di mesin senar, dianyam di mesin dan ditarik di mesin Leo, dan itu sangat susah ya Leo. Sangat susah sekali, dan aku akan mencoba mempraktikkannya buat kalian. Jadi banyak sekali yang request tentang cara pemasangan ini ya Leo. Sebenarnya aku jarang sekali memakai metode seperti ini Leo. Ini mungkin aku pakai sekitar 3 tahunan yang lalu ya Leo. Tapi sekarang aku nggak pernah lagi pakai karena aku hidup di kampung Leo. Hidup di kampung karena metode 4 simpul itu dengan mesin manual yang kayak punya aku sekarang ini, itu makan waktu Leo. Makan waktu lama sekali ya Leo. Jadi makanya aku anyam dulu semua baru aku senar Leo. Biasanya aku seperti itu ya Leo, karena untuk menghemat waktu dan energiku juga. Tapi kebetulan sekarang lagi kosong, lagi lenggang. Walaupun panas-panas, aku akan bikin video tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang pengen belajar pasang senar, dan buat kalian yang ingin buka toko olahraga, khususnya bulu tangkis ya Leo ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Simak terus videonya, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Like kalau suka, di dislike kalau tidak suka ya Leo ya. Dan di share ke teman-temannya ya Leo ya, biar mengerti semua tentang metode 4 simpulnya BWF style ya Leo ya. Oke, gue bangga ya, karena walaupun aku orang kampung yang hidup di pelosok Kalimantan sini, aku bisa melakukan penyenaran dengan 4 simpul ya, dan bisa berbagi ke kalian yang pengen belajar ya, ya. Oke, semoga video ini bisa tembus 1 juta views. Oke lah, kita akan langsung. Oke ya, ini dulu, bentar ya. Jadi aku akan masang senar di raket yang biasa aku pakai buat latihan. Ini Lining Chenlong 300 ya, yang biasa nih. Gripnya pink ya, kayak pink aja aku terus. Nanti senarnya pakai ini Leo, Next Beginner 6 Ultimate. Ini sudah aku bongkar dia ya, lupa kalau mau bikin video ya. Jadi kita langsung ke videonya ya Leo ya.
Podcast DJ.
Oh.